sahabat bonsai. Ternyata di sini ada satu pohon wahong. Okey sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Natural Art Penikmat Bonsai. Sekarang saya berada di sebuah pantai, Pantai Air Raya Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kotanya terletak di Tanjung Pinang, kawan. Kita di sini akan mencoba mencari ataupun mereview lokasi apakah di sini ada bahan bonsai yang istimewa, kawan. Oke, ikuti terus kegiatan saya dalam berburu bahan bonsai. Semoga kita mendapatkan bahan bonsai yang istimewa hari ini, kawan. Oke, salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke sahabat bonsai, kali ini saya berada di sebuah pantai, kawan. Kita akan mencoba mereview lokasi ini, apakah ada pohon yang bisa dibuat bonsai, kawan. Sekali lagi saya kasih tahu, di sini saya berada di sebuah pantai air raya Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kotanya terletak di Tanjung Pinang. Beginilah, kawan. View-nya begitu indah. Di situ ada sebuah pohon. Kita lihat dulu pohon apa ini, kawan. Ini pohonnya berduri, kawan. Limau ternyata. Ini pohon limau, kawan. Oke. Kita lanjut perjalanan kita. Semoga kita selamat perjalanan kita hari ini dan pulang di rumah sambil santai menikmati kopi. Oke, kita lanjut mencari bahan bonsai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke sahabat bonsai, seperti inilah lokasinya, kawan. Ini pantai air raya di Desa Kuala Maras. Dan di sana ada pelabuhan, sebuah pelabuhan yang biasanya disandar oleh kapal KM Sabuk, kawan, yang tujuan dari Tanjung Pinang dan Tarempa. Oke kawan-kawan. Dan bagi kawan-kawan yang selalu komen di kolom komentar soal bahan bonsai yang saya dongkel, apakah bisa dibeli, dan jika dibeli gimana cara pengirimannya, kawan. Sekali lagi saya kasih tahu, saya belum tahu cara untuk pengiriman barang, apalagi bahan bonsai ini adalah suatu barang yang hidup, kawan. Karena di lokasi kami ini sangat jauh, takutnya sampai di sana nanti metruk pohonnya, kawan, ataupun mengakibatkan mati. Nantilah saya akan mempelajari gimana cara pengiriman sebuah bahan bonsai, kawan. Dan maaf di sini cuaca angin lagi kencang, kawan. Oke, kita lanjut. Kita review di lokasi ini apakah ada pohon yang bisa dibuat bonsai, kawan. Oke, kita lanjut perjalanan kita pencarian bahan bonsai. Oke sahabat bonsai, kita masih jalan di pantai ini sambil menikmati keindahan alam, kawan. Semoga kita mendapatkan bahan bonsai. Namun jika tidak dapat, ya kita nikmati saja keindahan alam di pantai air raya ini. Di situ ada pondok orang berkebun, kawan. Thank you.
Okay, sahabat bonsai, kita sudah hampir sampai ujung pantai ini, namun sampai saat ini kita belum juga menemukan pohon yang bagus untuk dibuat bonsai, kawan. Ini ada pohon yang berkarakter namun besar, kawan. Okay, ini kita sampai di ujung pantai ini. Sebenarnya, kawan, di sana, di ujung sana ada pohon santigi, kawan. Namun akses jalannya sulit, kawan, untuk mendaki-daki batu di sana. Jika kita mau mencari santigi di sini, kita harus menggunakan kendaraan laut, kawan. Namun sekarang cuaca lagi angin tak bersahabat, kawan. Kita coba lihat-lihat di sini apakah ada bahan bonsai. Ini pohon apa ini? Oh, pohonnya kayaknya bagus, kawan. Coba kita lihat. Tuh, batangnya. Tapi pohon apa ini ya? Oke lah, kawan. Kita lanjut dulu jalan sampai ujung itu. Jika tidak menemukan juga bahan bonsai, berarti kita sudah mencoba untuk mereview lokasi ini, apakah ada pohon yang bisa dibuat buat bahan bonsai, kawan. Ini ada aliran sungai, kawan. Itu pantainya, kawan. Kita sudah sampai di penghujung pantai, kawan. Kita coba ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Kita masih menelusuri pantai ini, namun sampai saat ini kita belum menemukannya, kawan. Wow, indah sekali. Di sini ada pohon. Wow, tuh pohon apa ini? Wow. Namun kita tidak mungkin mengambilnya, kawan. Terlalu besar. Karena saya di sini sendiri, kawan. Seperti ini daunnya, kawan. Tuh, bonggolnya. Dan perakarannya keliling, kawan. Namun saya rasa takkan mungkin saya bisa mendongkelnya. Karena sekarang pun udah hampir sore, kawan. Kita sambil mereview lokasi ini dan sambil menikmati keindahan pantai ini, kawan. Tuh, lihat angin lagi kencang, kawan. Tuh, oke. Sekali lagi saya kasih tahu, ini di Pantai Air Raya, Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kotanya terletak di Tanjung Pinang. Dan setelah kita menelusuri pantai ini, ternyata sepertinya tidak ada bahan bonsai yang bagus, kawan-kawan. Pohon-pohon seperti ini yang banyak, kawan. Oke, kita coba istirahat dulu sebentar di sini, sambil menikmati keindahan alam di Pantai Air Raya ini. Oke, kawan-kawan, salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke, sahabat bonsai, kita sudah mencoba menelusuri pantai ini. Wow, ini ada fosil pohon, kawan. Oke, kita sudah mencoba menelusuri pantai ini dari ujung sana hingga akhir pantai ini, namun kita tidak menemukan pohon yang bagus untuk dibuat bonsai, kawan. Belum jumpa saya pohon yang berkarakter
dan bisa kita dongkel bawa pulang. Oke, kita coba kembali di sana lagi. Oke, sahabat bonsai, ternyata di sini ada satu pohon wahong yang istimewa, kawan. Ternyata di awal perjalanan kita sebenarnya sudah ada satu pohon wahong ini, kawan. Kayak gini karakternya, kawan. Lumayan jumbo. Tuh. Ini kita coba eksekusi, kawan. Semoga kita bisa mendokelnya. Oke, sahabat bonsai, kita coba mengeksekusi wahong ini, kawan. Karakter yang istimewa. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke, sahabat bonsai, akhirnya kita selesai mengeksekusi pohon wahong ini. Ini sepertinya gaya rap, kawan-kawan. Oke, seperti inilah karakternya, kawan-kawan. Cuaca pun semakin tak bagus, kawan-kawan. Tuh, angin kencang. Oke, sahabat bonsai semua, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sesama pemula. Dan bagi kawan-kawan yang baru saya jumpa dengan channel Natural Art ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel Natural Art ini bisa lebih berkembang dan terus menghibur. Akhir kata, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I